Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-mabu'uth rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Tentunya semua musibah yang terjadi pada diri kita ada hikmah di balik semua itu. Salah satu hikmah yang Allah inginkan kepada kita adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami utus para rasul kepada umat-umat terdahulu, wahai Muhammad. Kemudian kami timpakan kepada mereka musibah, kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemelaratan. Apa tujuannya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan cobaan kepada kita, agar kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita miliki, agar kita tidak merasa sombong dengan apa yang kita usahakan, agar kita tidak merasa sombong dengan apa yang telah kita lakukan. Kemudian Allah berfirman ayat selanjutnya, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Kenapa mereka tidak merendahkan diri ketika kami timpakan kepada mereka musibah? Bahkan yang terjadi apa? Walakin qasat qulubuhum, tetapi hati mereka bertambah keras. Hati mereka bertambah keras. Allahu Akbar. Kita sebagai orang yang beriman, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apa yang terjadi di muka bumi ini, apa yang terjadi di langit dan bumi ini. Kuling zuru madza fis samawati wal ard. Lihatlah. Katakanlah, perhatikanlah apa yang terjadi di langit dan di bumi. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, apa yang terjadi? Wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu tidak bermanfaat bagi orang-orang yang tidak beriman. Kita sebagai umat yang percaya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang percaya dengan hari akhir, seharusnya dan selayaknya mengambil ibrah apa yang terjadi pada kita. Musibah yang terjadi pada dewasa ini, virus 19, COVID-19, ini merupakan teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan tidaklah kami timpakan musibah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk menakut-nakuti. Tentunya semuanya sekarang umat manusia, baik muslim atau walaupun kafir, ya, takut akan dihinggapi virus corona ini. Oleh karena itu, ketika kita merasa takut kepada virus yang kecil ini, virus yang akan mati juga, semua virus, ya, bahkan kita semua akan mati, tetapi kematian tidak melihat umur. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak manusia yang hidup segar bugar, tetapi mereka mati tanpa sebab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran, menghadirkan rasa takut. Dan kita dengan adanya virus corona ini menunjukkan bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak ada apa-apanya, yang tidak berdaya. Maka kita harus melihat apa yang terjadi pada diri kita, apa yang terjadi pada alam ini. Wa ka'im min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha muridun. Berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah yang mereka lalui, tetapi mereka berpaling darinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, senantiasalah kita kembali, terutama di bulan Ramadan ini, kesempatan emas bagi kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal-amal baik, agar kita terhindar daripada penyakit-penyakit dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia dan akhirat. Mungkin itu saja yang saya boleh sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.